Assalamualaikum. Kali ini saya mau sedikit kasih info ya, cara ngecek kelayakan drum asdrat ya. Cara ngeceknya kayak gini bosku ya. Nah, kayak gini. Ini saya lagi nyeting power ya, apa nyeting apa? Pasang per midumian. Cara ngeceknya, kita masukin segini ya, setengahnya dulu. Nah, lalu kita goyangkan gini nih. Kalau rapat kayak gini nggak goyang sama sekali, nah itu dratnya bagus, jadi rapat. Tapi kalau longgar, ibaratnya apa diginiin tuh longgar, terlalu longgar gitu kan, ya nggak apa-apa, cuman longgar dikit nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu longgar, nah itu nggak boleh, itu bahaya. Kalau dikasih pressure tinggi nanti ininya lepas ini. Kalau ini nih, saya masukin segini, no. Ini nggak ada ruang sedikit pun ini. Ini rapat ini, pas ini, ukurannya pas banget. Jadi aman ini, aman dikasih 3000 juga aman. Ya lebih amannya lagi ya kasih 2000. Jadi enak. Oke, segitu aja dulu. Ini asdratnya kuningan ya. Jadi dratnya ini nih ke sini itu jangan sampai longgar. Kalau longgar mending gak usah dipakai. Kalau longgar cuman sedikit gak apa-apa. Kalau longgarnya sudah terlalu banyak, nah, mending gak usah dipakai, lepas aja, ganti aja. Ganti baru atau dipotong aja segini. Nanti dibikin drat lagi, itu bahaya itu. Yang bikin los, yang bikin meletus itu ya kayak gitu biasanya. Nah, dari sini lepas. Kalau dratnya rapet antara as ke sini, itu aman, itu aman. Oke, segitu aja lah ya. Saya lagi proses ganti permijumian dari konsumen, apa dari pelanggan saya mintanya tolong gantikan langsung permijumi. Ya sudah, saya garap. Oke, sekian aja info dari saya. Terima kasih. Cerot, ngopi.